Sachev dan Mission Kontingen PON 20 Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja lepas keberangkatan kontingen selam dan Baspol Jawa Barat Kamis sore kemarin. Melepas kontingen selam dan baseball ke Papua, Sekretaris Daerah Jawa Barat sekaligus Chef de Mission Kontingen PON ke-20 Jabar, Setiawan Wangsa Atmaja, menitipkan tiga hal kepada para atlet dan pelatih. Ketiga hal tersebut yakni jaga kekompakan, jaga semangat dan daya juang, serta jaga kesehatan. Setiawan menjelaskan ketiga hal tersebut sangat penting untuk dapat meraih hasil yang diinginkan, terutama poin ketiga yakni menjaga kesehatan. Pasalnya saat ini masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karenanya para atlet dan pelatih jangan sampai terpapar sehingga akhirnya tidak dapat bertanding. PON adalah ajang di mana kedaerahannya itu sangat tinggi, korsa kedaerahannya sangat tinggi. Oleh karena itu kekompakan itu harus dijaga sama kita. Jadi kalau semuanya habis bermain, teman-teman atlet dari cabang lain bisa menonton untuk memberikan semangat. Nah yang kedua adalah semangat dan daya juang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, itu mah rumus kalau kita sebagai atlet. Kalau ingin maksimal hasilnya, artinya bahwa harus ada semangat dan daya juang yang tinggi. Pada kesempatan yang sama, Chef de Mission Kontingen PON ke-20 Jabar ini juga menilai kontingen baseball dan selam memiliki peluang yang bagus untuk meraih emas. Tim baseball dianggap cukup mumpuni karena memiliki perpaduan senior dan junior. Sementara selam di PON sebelumnya berhasil meraih 2 medali emas dan di PON Papua nanti diharapkan dapat meningkatkan prestasinya tersebut. Irfan Haryadi, Bandung TV.